Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, berlokasi di Sekretariat Kocap Kota Bogor, berlangsung kegiatan pemaparan seleksi Garuda tahun 2022. Yang menjadi titik berat perbedaan seleksi Garuda tahun ini adalah adanya rencana tindak lanjut dari Pramuka Garuda yang akan terpilih nantinya. Maksud dari kegiatan ini adalah memaparkan syarat-syarat dan ketentuan calon Pramuka Garuda. Direncanakan kegiatan ini akan berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Agustus yang akan datang dan akan memilih 180 Pramuka Garuda sekota Bogor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Fitar HDT Pramuka, melaporkan.